Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ning Purmosa. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, sehat selalu, sukses selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi ada yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di video kali ini, saya udah habis mandi ya. Yaitu mau mereview bedak dikasih sama Cici, anaknya perempuan majikan saya. Cici ini, Cici. Karena wajah saya ini bekas jerawat, saya apa itu? Garuk-garuk, jadi hitam-hitam gini ya. Terus juga plek-plek hitam gini. Tadi kemarin itu saya bilang mau beli obat, nyuruh anaknya di apa itu, di online ya, tapi katanya nggak usah, bahaya kalau beli-beli di online itu, saya kasih aja atau enggak kamu ke dokter katanya. Terus saya dilihat wajah saya, lihat wajah kamu kayaknya bawa ke sini itu masalahnya apa, katanya ini masalahnya ini jerawat. Terus saya apa itu, biasanya kalau belum itu loh, belum warnanya putih itu udah saya garuk-garuk kan, saya risih jadinya kayak gini ya, hitam-hitam begini ya. Terus ini saya mau mereview pakai ini. Ini kayak gini ya, nggak kelihatan ya tulisannya. Ini ethyl ascorbic acid serum. Ininya kayak itu loh, kayak pembersih wajah gitu ya. Terus ini caranya gini, ini diteken karena ini gini ya, seperti jarum suntik, tumpah seperti jarum suntik. Kalau mau memakainya ini dimasukkan terus diteken gini. Jadi nah gini, saya mau coba dulu ya. Nah, ini cairannya begini. Saya mau oles-oleskan ke wajah saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cocok. Ini ya. Biar meresap dulu. Biar meresap dulu ya. Ini tumpah-tumpah. Semoga saya cocok, terus bekas jerawat saya ini hilang. Karena saya juga nggak pernah dandan. Jadi ya apa adanya begini. Terus ini kayaknya ini yang pelembab. Hydro Express apa ini? Hyaluronic acid cream. Karena ini tulisannya Cina, jadi saya juga nggak bisa baca ya. Pokoknya ini pelembab yang untuk melembabkan wajah kita. Isinya begini, putih ya gini ya. Saya mau coba. Segini aja cukup ya, bismillah. Semoga cocok. Segini aja udah. Segini aja udah ya. Ini musim panas. Gini aja udah. Saya pakai lipstick sedikit ya. Ini enggak begitu merah, warnanya agak oranye-oranye gitu. Gini aja udah ya. Karena enggak pernah dandan. Semoga cocok.
Terima kasih, Cici. Semoga saya cocok ya. Ini panas. Ini rambut saya ini disuruh motong, tapi saya belum mau potong. Sayang banget kan, udah agak panjang segini kok. Ntar kapan-kapan, kalau majikan udah maksa gitu ya, karena rambut saya ini rontok. Semoga cocok ya. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah selalu menonton video saya dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Ya udah dulu ya, terima kasih. Semoga saya cocok pakai bedak ini. Thank you very much, my sister. Thank you very much. Terima kasih banyak, C. Kamu udah baik ke aku. Terima kasih banget ya. Ya udah dulu. Sekian video dari saya. Mungkin kalau ini ada yang memakai, beli di... Mungkin ini punya orang Taiwan ya. Karena dikasih lumayan gratis. Tanpa modal. Mudah-mudahan wajah saya jadi glowing dan cantik. Sudah dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ditunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.